وقفت حروفي عند باب نشيدي. Termasuk dari sunnah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan salat-salat sunnah rawatib. Di antara salat-salat sunnah rawatib tersebut, yang paling diperhatikan dan dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau qabliyah subuh. Hal ini dikarenakan keutamaannya yang sangat besar. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat qabliyah subuh lebih baik dari dunia dengan semua isinya. Inilah salah satu jalan untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang senantiasa bertaqarrub kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, niscaya Allah akan mencintainya. Dan siapa saja yang dicintai Allah, maka pasti Allah akan memberikan untuknya kebaikan dunia dan akhirat.